aja. Dan sekarang alhamdulillah nggak perlu lagi disuruh. Udah tahu mereka harus komitmen. Ini kamu nak harus bisa ya, jangan ketinggalan. Dan memang agak lembab bukan tertekan. Itu terlalu berlebihan kalau tertekan. Tapi agak anak-anaknya, ibunya pak, ibunya tuh agak nervous karena melihat ketika para guru nge-share anaknya di sini harus hafal ini harus itu, agak nervous ya. Tapi insya Allah sesuai yang apa yang saya tahu, ketika kita mengutamakan jalan Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita secara dunianya juga ya. Insya Allah ya, kalau yang masuk di kelas tahfiz, insya Allah aman sih anaknya. Ya, Pak.